perawat di Kiev melindungi 21 bayi yang ditinggal orang tuanya karena berperang. Perawat di ibu kota Ukraina, Kiev, bekerja sepanjang waktu untuk melindungi 21 bayi di tengah konflik di negara itu. Perawat Ukraina, Oksana Mirtinenko, merawat 21 bayi, semuanya adalah bayi dari orang tua yang tidak dapat menjemput mereka karena adanya perang. Dia dan rekan-rekannya merawat bayi di klinik darurat di ruang bawah tanah perumahan di pinggiran kota Kiev. Meskipun ibu kota Ukraina berada di bawah serangan pasukan Rusia, Mirtinenko mengatakan dia tidak akan pergi dan berkomitmen untuk tetap melaksanakan tugasnya sebagai ibu pengganti bagi 21 bayi tersebut. Mirtinenko menambahkan, "Kami tinggal di sini untuk menjaga mereka. Siapa yang akan menjaga mereka jika orang tuanya tidak ada di sini? Siapa yang akan membantu mereka? Jadi kami akan terus menjaga mereka. Kita tidak bisa meninggalkan mereka. Bagaimana itu mungkin? Mereka adalah makhluk kecil." Kondisi perang Ukraina semakin memanas, pasukan Rusia mulai menguasai pinggiran kota Kiev, sedangkan pasukan pertahanan Ukraina terus terdesak. Serangan udara, tank, dan artileri memaksa jutaan penduduk Ukraina mengungsi ke tetangga Eropa mereka. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar.